Penjabat Bupati Indra Girhilir Herman menghadiri milad ke-67 SMP Negeri 1 Tembilan Hulu yang perayaannya dilaksanakan di halaman sekolah. Turut hadir dalam kesempatan ini Ketua DPRD Inul Feryandi dan Dim 03/14 Inhil, para alumni dari berbagai angkatan, para guru, serta siswa-siswi SMP Negeri 1 Tembilahan Hulu. Penjabat Bupati Indra Girhilir Herman yang merupakan alumni SMP Negeri 1 Tembilahan Hulu Angkatan 82 tersebut dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-67. Dikatakan Penjabat Bupati Herman, selama perjalanan panjang ini, SMP Negeri 1 Tembilahan Hulu telah banyak melahirkan lulusan yang berhasil dan berprestasi, serta telah mencetak generasi tangguh yang berkualitas juga berdaya saing. Makanya karena ini baru pertama kali dilaksanakan milad, mudah-mudahan nanti untuk yang akan datang direncanakan kalau bisa kita hadirkan alumni-alumni khusus. Mudah-mudahan dengan kehadiran alumni-alumni yang berada di luar itu banyak masukan-masukan dalam rangka untuk meningkatkan terutama sekolah kita ini. Karena sekolah ini perlu banyak penambahan-penambahan fasilitas terutama dalam rangka untuk kenyamanan, termasuk juga untuk meningkatkan mutu pendidikan terutama di SMP yang sama-sama kita ingin lain. Sebagai acara puncak, Penjabat Bupati berkesempatan melakukan pemotongan tumpeng dan kue milad SMP Negeri 1 Tembilahan Hulu yang ke-67. Juga dilaksanakan pencabutan undian dan penyerahan hadiah utama door prize. Zakaria dan Dedi Rahman melaporkan untuk Gemilang Televisi.